Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hari ini ada kunjungan kerja dari DPRD Kota Buton Utara ya. Kunjungan kerjanya di kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate. Yang mana di dalam kunjungan ini mereka menanyakan tentang program-program unggulan pemerintah kota. Dalam hal ini ada dua program unggulan untuk UKM, yakni program bantuan untuk warung mama dan bantuan juga untuk om ojek andalan ya. Ojek andalan adalah ojek-ojek pangkalan yang bersifat offline. Jadi diberikan insentif oleh pemerintah kota. Dalam hal ini diberikan bantuan berupa BBM, helm, jaket ya untuk operasional om ojek andalan di Kota Ternate. Program unggulan inilah yang membuat teman-teman dari DPRD Kota Buton Utara mendatangi Buton Tengah ya. Mohon maaf salah. Teman-teman dari DPRD Kota Buton Tengah mendatangi ya Sulawesi Tenggara. Mendatangi Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate untuk studi banding tentang bantuan-bantuan tersebut. Semoga berjalan lancar dan sekalipun hujan agak sedikit apa, tapi mereka bersemangat. Ya lagi bincang-bincang. Om, mantan orang. Oh, atau mengenal barang ujian ini? Oh iya. Waktu itu mau bilang mau dong, tiga sudah kita. Dinas Koperasi. Dari Makassar ke sini tuh belum bagus. Maksudnya bagus ya? Bagus ya. Dan di atas atau di sini? Di atas lagi. Masih sini Pak. Oke, siap. Maaf, maaf. Ya, yang bisa mobil ini nih. Balik lagi hotel. Siap, Pak. Ya. Ya, mereka balik lagi ke hotel. Ya, siap. Tapi saya wawancara. Saya nanti kasih HP-nya dulu. Nomor HP saya. Tidak, biar nih foto di sini saja. Nah, biar Pak lihat videonya tuh, barang saya mau kirim ke YouTube. Oh iya, kalau begitu 0852. Enggak, saya ke nomor. Barang sementara merekam. Iya. 0815 2451 2128 2858 2. Tuan Dinas Koperasi Ternate. Dia mau naik kan? Oh. Ambil nama BHP. Nah, saya mau kirim ke YouTube, orang yang bisa lihat di YouTube ya. Jadi dia kunjungan dia. Ya. Ya, teman-teman dari Dewan Kota Buton telah naik mobil untuk balik ke hotel. Saya panggil Pak, saya enggak usah Pak. Saya sih.
Iya. Masuk, Pak. Iya. Nanti di Pak ya, misalnya nomor. Oh iya. 804451. Oh iya, pas nomor itu sih. Boleh. Ya. Sudah masuk. Oh iya. 407. Oh iya. Jadi nanti okay, ya nanti saya kirim linknya okay, ke situ. Oke. Okay. Kasih. Kasih ya. Banyak, Pak. Iya. Mari, Pak. Iya, iya, makasih. Ya. Nanti saya kirim link YouTube-nya dia, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak. Iya. Jadi nama YouTube-nya apa, Pak? Iwan Teng. Iwan Teng. Iya. Oh, ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Sudah. Ya, kebetulan pada pagi hari ini Dinas Koperasi dan Peternakan mendapat kunjungan dari anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dalam rangka melakukan konsultasi terkait dengan program pemerintah kota yang dianggap sangat penting bagi masyarakat, yaitu program Warung Mama dan Om Ojek Pengerti Andalan. Nah, oleh karena itu mereka sangat tertarik dari kami ke sini. Insya Allah program ini juga akan menjadi program di Kabupaten Buton Tengah, karena menurut mereka sangatlah cepat program ini karena bersentuhan langsung dengan masyarakat yang memang kebetulan sangat membutuhkan, seperti Warung Mama, pengaruh juga dari COVID-19, kemudian banyak yang kehabisan modal sehingga bantu dan sebagainya. Dan yang kedua adalah Ojek Pangkalan. Ojek Pangkalan dianggap mereka karena cukup bagus, karena kedatangan ojek online ini sangat jangan sampai menimbulkan kesenjangan, sehingga mereka tertarik pada karena itu mereka hadir untuk menerima berbagai macam informasi tentang dua program andalan yang ada di Kabupaten Tengah. Salam buat Kabupaten Andalan. Terima kasih, Pak Kadis. Pak, demikianlah tadi informasi tentang kunjungan teman-teman dari DPRD Kota Buton Tengah. Dan barusan adalah penjelasan dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate, Bapak Dr. Andes Hadi Hairudin MM. Demikian siaran dari Iwan Teng Channel. Insya Allah kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, walafiat, sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.